adalah Terminal Kota Palangkaraya. Apa jenenge terminal Mas? Ini Mas? Reagara. Ini Terminal Reagara. Jadi kita ambil jalur masuknya terus. Ini nanti belok ke kanan. Oke, ini belok ke kanan teman-teman. Nah, belok ke kanan. Nah, itu adalah disupnya. Belum. Kok ditutup Mas ini Mas? Enggak bisa masuk. Halo semua, jumpa lagi di channel saya Om Roso. Jadi untuk hari ini saya akan melakukan uji kir kendaraan untuk unit yang saya bawa. Jadi ini jam 10 ini mau berangkat dulu teman-teman. Dan ini kan ada lampu strobo ini kan 7 baris, nanti seperti apa, apakah dilarang sama juga lampu tembak di atas itu. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai. Ini saya lagi nunggu orang kantornya. Untuk lampu-lampu tadi sudah saya cek semuanya, sudah aman semua. Mungkin apalagi nanti kalau rem mungkin ada kendala atau enggak, nanti kalau ban ini sedikit gundul sih yang bagian luarnya. Dan serep ada. Oke, kita akan ke Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Semoga antriannya tidak panjang.
Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di tempat uji kendaraan. Jadi ini letaknya tuh di belakang terminal. Nah, ini adalah terminal Kota Palangkaraya. Kita masuk sini. Ya. Ini adalah terminal Kota Palangkaraya. Apa jenengnya terminal Mas ini, Mas? WA Gara. Ini terminal WA Gara. Jadi kita ambil jalur masuknya terus. Ini nanti belok ke kanan. Nah, oke, ini belok ke kanan teman-teman. Nah, belok ke kanan. Nah, itu adalah disupnya. Loh, kok ditutup Mas ini, Mas? Enggak, bisa masuk. Memang di seperti ini. Nah, ya. Jadi di subnya ini nih, tempat kursi kendaraannya di sini. Sebelah kiri ini. Ini tempatnya. Kita ambil ke kiri. Kita masuk. Arah masuk Ucikil. Oke, kita masuk sini. Kita ke belakang. Yes, di sini. Ini tadi kill sudah lolos. Jadi yang dikomplain cuma satu nih teman-teman. Jadi lampunya ini nggak boleh untuk lampu yang kedip-kedip teman-teman yang di sini. Ya, tapi lolos saja. Oke, jadi jam tadi tidak ada apa namanya? Akhirnya itu tidak menggunakan ini, habis untuk stoknya di Kota Palangkaraya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Om Rosso. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.